Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks. Sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Para CEO adalah figur yang di perusahaan mengembangkan perusahaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Nur Pamuji, Direktur Utama PT PLN. Nur Pamuji mulai berkarir di PLN sejak tahun 1985. Pengalaman panjang dan prestasinya mengantarkan Nur Pamuji menjadi Direktur Utama PLN pada tahun 2011. Meski banyak tantangan yang dihadapi perusahaan penyedia listrik ini, Nur Pamuji memulai kepemimpinannya dengan program PLN Bersih No Suap yang bertujuan menciptakan good corporate governance di perusahaan listrik negara tersebut. Program ini membuatnya diganjar penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2013. Selain itu, di bawah kepemimpinan Nur Pamuji, PLN berhasil menorehkan prestasi internasional, antara lain masuk dalam daftar perusahaan terbesar di dunia pada Fortune Global 500 tahun 2014 di peringkat ke-477. Sebagai otoritas penyedia listrik untuk seluruh rakyat Indonesia, masih banyak tantangan yang harus diatasi oleh PLN. Salah satunya adalah memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia tidak terganggu. Lantas, dapatkah Nur Pamuji dan PLN menjawab tantangan tersebut? Pemirsa, manusia tidak bisa hidup tanpa listrik. Tanpa listrik, kita hidup dalam kegelapan. Sekarang, saya berada di PLTGU Tanjung Priok. Sudah ada bersama saya, Bapak Nur Pamuji, Direktur Utama PT Listrik Negara, PLN. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya. Pak Nur, pertanyaan masyarakat adalah, bisa nggak kita tidak ada mati listrik? Bisa. Bisa. Nah, untuk bisa tanpa mati listrik, tentu ya, kita harus menyiapkan cadangan yang cukup. Betul. Baik di sisi pembangkit maupun di sisi jaringan. Ya. Jadi hal itu bisa dilakukan. Saya kira sebagian dari Indonesia itu ada yang tidak mengalami mati listrik dalam setahun. Ya. Tapi belum seluruh wilayah Indonesia bisa merasakan tanpa mati listrik. Betul. Ya. Nah sekarang yang paling banyak mati listrik itu di provinsi mana, Pak? Kita ada 33 provinsi nih, Pak. Ya. Jadi sekarang ini Sumatera Utara mengalami defisit listrik yang cukup parah. Ya. Kemudian, Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, ya. Kemudian ada lagi Kalimantan Barat, itu juga agak defisit kira-kira 10%. Demikian juga di Sulawesi Utara, itu juga pas-pasan. Jadi kalau ada satu pembangkit listrik mengalami gangguan, masyarakat akan mengalami pemadaman listrik. Ya. Yang paling bagus Jawa Bali? Jawa Bali memang kondisinya saat ini yang terbaik. Cadangan di sini 30%, sehingga secara balance supply demand selalu yang terbaik. Nah, kita kan di PLTGU Tanjung Priok. Ya. Itu mengkontribusi berapa terhadap total energi kita, Pak? Oke, ini pembangkit listrik tenaga gas. Ya. Jadi keseluruhan pembangkit listrik tenaga gas di Indonesia itu kontribusinya sekitar 22%. 22 ya? 22%. Nah, yang paling kontribusinya paling besar adalah pembangkit listrik jenis batubara. Batubara. Saat ini udah 50% dari listrik di Indonesia itu berasal dari pembangkit listrik batubara. Gas tadi 22%. 22%. Kemudian kita punya masih ada pembangkit listrik berbahan bakar minyak itu 12,3%. Masih ada lagi tenaga air. Itu sekitar 6%, lalu panas bumi 5%. Kalau dilihat dari biaya, itu yang paling murah itu berbasis itu mana, Pak? Batubara, gas, air? Batubara yang paling murah. Batubara paling murah? Dari segi investasi maupun dari segi operasi. Itu. Nah, Indonesia kan masih banyak batubara, kan? Oh iya. Sumber banyak. Mestinya kita bisa ke sana, Pak? Lebih murah listrik kita? Memang pembangunan pembangkit listrik yang akan datang, ini akan terus didominasi oleh pembangkit listrik batubara. Jadi gambarannya dalam 5 tahun ke depan itu 60% dari listrik itu berasal dari batubara. Kapan tuh, Pak, 60%? 5 tahun yang akan datang. 5 tahun akan datang. Kemudian gak ada kalau, Pak. 10 tahun yang akan datang itu 65%. 65%. Iya.
Jadi bukankah itu ada catatannya kalau investasinya bisa berapa 77,4 miliar itu bisa realisasi atau enggak ada kaitan itu? Iya, tentu kebutuhan listrik kita terus bertumbuh ya. Iya. Sekitar 8% 9% per tahun rata-rata nasional. Daerah-daerah tertentu seperti Sumatera Utara itu 12%. Ya. Di Kalimantan itu 14%, Sulawesi itu 14%, cukup tinggi. Tapi rata-rata nasional itu 8% sampai 9%. Nah, tentu itu membutuhkan investasi untuk bisa terus memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat tersebut. Ya, kita butuh investasi dan hitungan kami itu dalam 5 tahun yang akan datang butuh 77 miliar dolar Amerika. Sekitar 900 triliun. 900 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Bisa dapat dana itu, Pak? Dananya tersedia. Banyak sekali investor yang berminat untuk menanamkan modal di Indonesia, juga berminat untuk meminjamkan dananya kepada PLN untuk digunakan untuk berinvestasi di pembangkit listrik. Dari segi itu, kita tidak melihat akan ada kesulitan dalam pendanaan. Walaupun tentu tetap diperlukan kerja keras agar dana itu betul-betul mengalir dengan lancar. Kalau neraca energi kita, Pak, berapa supply, berapa demand kita, Pak? Oh ya, kalau dari segi energi, ya, tiap tahun per hari ini itu kebutuhan masyarakat adalah 200 terawatt hours, ya, 200 TWh, ya. Dan itu peningkatannya tadi antara 8-9%, kita lihat sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, itu dari segi energinya. Kalau dari segi kapasitas, saat ini kapasitas terpasang di Indonesia itu 48 gigawatt ya, atau 48.000 megawatt. 48.000 megawatt. Ya, sedangkan demand itu belum mencapai 40.000 megawatt. Jadi memang masih ada cadangan kapasitas, cuman cadangan itu tidak merata. Paling besar ada di Pulau Jawa 30% cadangannya. Di pulau-pulau lain itu bervariasi. Nah, itu bagaimana, Pak? Daerah Kalimantan, Sumatera yang dekat dengan tambang batu bara, tapi kok pasokan listrik kurang tersedia. Itu bagaimana dilihat dari sisi keadilan? Penambahan kapasitas di pulau-pulau tersebut tengah berlangsung. Dan faktanya adalah penambahan kapasitasnya itu yang sudah terjadi, itu tidak secepat naiknya demand. Jadi defisit yang terjadi itu bukan karena kapasitas PLN yang berkurang, tetapi memang demand-nya yang sangat tinggi. Kalimantan, kalau Anda lihat sekarang ini ada proyek-proyek pembangkit listrik yang sedang berjalan ya, di Kalimantan Timur dalam hitungan minggu aja akan ada tambahan pembangkit listrik baru. Baru saja ada tambahan 50 MW batubara di Kalimantan, di Samarinda, di Tenggarong. Lalu juga sebentar lagi 80 MW memakai gas, bulan depan sudah beroperasi. Jadi ada tambahan terus. Ya. Ada rencana mau bangun pembangkit listrik Muluk Tambang? Akan kita bangun besar-besaran di Sumatera Selatan adalah pembangkit listrik Muluk Tambang. 3.000 MW sudah dalam planning kita, bahkan yang 1.200 itu sudah kontrak. Yang sisanya sedang proses lelang. Juga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, itu Muluk Tambang semuanya kita arahnya. Bagaimana soal losis, soal efisiensi PLN, nanti kita sambung lagi setelah yang berikut ini. Siapa yang telah bekerja untuk hidup yang terang ini? Alhamdulillah, cahaya rezeki lagi datang. Semua jalan kita jadi terang. Pertumbuhan ekonomi juga terang. Hai Om. Hey, Glenn. Agar kita tumbuh terus, agar kita terang terus. Bingung menentukan tempat untuk berbagai acara Anda? Rayakan setiap momen berharga Anda di Teochew Palace Restaurant, Banquet Hall,
dengan fasilitas lengkap tersedia untuk berbagai acara seperti ulang tahun, arisan, ataupun berbagai event lainnya dalam suasana penuh perayaan Teochew Palace Restaurant. Untuk reservasi, hubungi 021-6683-688. Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam CEO Talks bersama Bapak Nur Pamuji. Ini ruangan apa, Pak? Ini control room untuk pembangkit listrik. Nih, fungsinya nih, Pak? Ini adalah tempat pengendalian dari beroperasinya PLTQU Tanjung Priuk 3, unit ketiga. Dari sini para teknisi dan engineer ini bisa mengamati keseluruhan bagian dari pembangkit listrik ini. Jadi langsung lihat di mana yang ada masalahnya. Ada masalah langsung nampak di sini, ada alarm berbunyi di sini. Ya. Berapa tekanan gasnya, berapa outputnya, semuanya nampak dari sini. Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah PLN itu kan monopoli. Ya. Nah, dinilai bahwa PLN itu karena monopoli kurang efisien, karena tidak ada kompetisi. Nah, tingkat losses juga besar katanya, kurang efisien. Ini bagaimana penjelasannya? Iya, jadi kalau untuk melihat apakah losses PLN ini baik atau buruk, tentu sebaiknya di-compare, dibandingkan dengan negara lain. Ya. Saya bisa ngambil perbandingan misalnya Brazil itu 16%. 16% losses-nya? Losses-nya. India itu di atas 20%. PLN 9%. Malaysia 9%. Kemudian Jepang itu 5,6%, Perancis 5,8%. Nah, itulah perbandingan-perbandingan dari losses. Jadi losses itu tidak mungkin nol. Tidak mungkin nol. Tidak mungkin kenapa nggak bisa mungkin nol, Pak? Karena listrik ketika mengalir dari pembangkit listrik melewati jaringan transmisi, jaringan distribusi menuju pelanggan itu melewati kawat-kawat, dan di sepanjang kawat itu terjadilah hilang daya, ya, yang disebut losses tadi. Ya. Berubah menjadi panas. Dan itu persentasenya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, itu ada losses teknis dan pencurian, Pak. Itu bisa dibedakan. Dan Indonesia berapa proporsinya, Pak? Sebenarnya secara persis tentu tidak ada alat apapun untuk bisa memisahkan dengan tegas antara losses karena teknis dan losses karena pencurian. Tetapi secara perkiraan, ya, perkiraan itu mungkin masih bisa. Ya, jadi saya kasih gambaran saja. Di Pulau Bali misalnya, itu losses total adalah 6%. Itu adalah angka 6% yang di bawah nasional. Angka yang terbaik untuk tingkat nasional. Terdiri dari 2% losses di transmisi dan 4% losses di jaringan distribusi. Kalau itu kita jadiin benchmark, ya, maka kita bandingkan dengan Jakarta. Jakarta ini totalnya 8%. Nah, sehingga kita bisa perkirakan bahwa paling enggak 1% atau sampai 1,5% kemungkinan karena penggunaan listrik yang ilegal tadi. Ada yang di atas 9% juga? Ada, 30%. Ada. Misalnya di luar Jawa saya sebutkan ada yang sampai 12% di Sumatera bagian utara. Tapi memang di daerah-daerah seperti itu, panjang jaringan distribusinya itu memang luar biasa. Artinya ada yang jaringan distribusi itu sampai 150 km. Nah, ini sudah pasti losses-nya akan tinggi sekali. Tapi artinya memang dari infrastrukturnya baru sampai segitu. Artinya dari sisi efisiensi energi itu kita cukup efisien dibanding dengan negara-negara di dunia. Tidak buruk lah saya katakan. Buruk, ya. Saya tidak mengangkatkan ini sudah baik atau saya sudah puas. Saya ingin ini terus dari waktu ke waktu angkanya terus turun dari 9 terus ke 8. Dan saya ingin juga nanti suatu saat akan menyamai dengan Prancis yang 5,8% tadi. Kalau efisiensi yang bukan energi efisiensi, bagaimana menekan cost biaya keuangan di berbagai lini? Itu bagaimana? Sudah cukup efisien apa tidak? Mungkin tenaga kerja terlalu banyak sekarang kali? Jadi penggunaan tenaga kerja atau ongkos yang digunakan untuk tenaga kerja itu relatif kecil untuk perusahaan listrik. Hanya sekitar 7%. Sebenarnya pengeluaran terbesar itu adalah untuk membeli bahan bakar dan membeli dari listrik swasta, ya, membeli listrik dari pembangkit listrik swasta. Totalnya 78% sendiri digunakan untuk bahan bakar dan pembelian listrik. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan efisiensi yang signifikan dari segi biaya energi, itu titiknya di sana. Jadi yang kita lakukan adalah
mengkonversi sumber listriknya dari misalnya BBM ke batubara. Nah, secara besar-besaran dari tahun ke tahun pembangkit listrik baru yang dibangun adalah dominan di batubara. Itu akan memperbaiki struktur dari pengeluaran PLN untuk keperluan pembiayaan listrik. Dan itu adalah rencana ke depan. Kita sudah lakukan, misalnya dulu porsi batubara katakanlah 5 tahun yang lalu itu hanya 35%. Sekarang ini angkanya sudah 51%. BBM tinggal berapa? BBM kan BBM. BBM 2011 itu 24%. 24% listrik berasal dari BBM. Hari ini 12%. Jadi sudah in percentage itu setengahnya. Dari segi volume BBM yang dikonsumsi juga tahun 2010 itu 11 juta kiloliter. Hari ini 7 juta kiloliter. Jadi juga ada penurunan ya. Pada saat yang sama, kapasitas listriknya sendiri sudah bertambah cukup besar. Kontribusi listrik swasta? Saat ini 15% dari kapasitas terpasang itu adalah listrik swasta. Namun dari segi energi yang dibangkitkan, 25% listrik yang ada di PLN berasal dari listrik swasta. 25% ya? 25%. Lumayan ya. Ke depan nanti sampai kontribusi dari listrik swasta itu akan terus meningkat. Akan mencapai 40% listrik swasta, yang 60% itu itu milik PLN. Bisa membantu menekan harga. Harga listrik ke pelanggan. Jawabannya iya, karena kebetulan yang berasal dari listrik swasta itu hampir semuanya batubara. Jadi tentu terjadi penurunan biaya pokok produksi. Anda pernah mengatakan untuk listrik sebaiknya subsidi dihilangkan. Sama seperti isu sekarang BBM, subsidi dihilangkan. Itu bagaimana penjelasan? Tetapi ditahan dulu, nanti setelah yang satu ini. Siapa yang telah bekerja untuk hidup yang terang ini? Selamat malam, Pak. Laris, Bang. Alhamdulillah, cahaya rezeki lagi datang. Semua jalan kita jadi terang. Pertumbuhan ekonomi juga terang. Hai Om, Joen. Agar kita tumbuh terus, agar kita terang terus. Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam CEO Talks. Pak Nur, ini saya dengar Anda pernah mengatakan di listrik pun kita sebaiknya hapus subsidi. Ini bagaimana rakyat ini, BBM mau hapus juga, listrik mau hapus juga. Bagaimana hak-hak rakyat, Pak? Ya, jadi yang saya inginkan adalah PT PLN tidak menerima subsidi dari pemerintah. Itu yang kami maksudkan, bahwa ada beberapa pelanggan PLN yang menerima subsidi dari pemerintah, itu adalah keputusan pemerintah. Tetapi subsidinya adalah dari pemerintah kepada pelanggan PLN. Langsung. Tapi ya, dia nggak punya listrik, punya listrik kan PLN. Bukan kepada PLN. Ya artinya mekanismenya boleh melewati dengan bantuan data yang diberikan oleh PLN. Tetapi yang jelas penerima subsidinya bukan perusahaan, bukan PLN, tetapi pelanggan. Yaitu orang-orang miskin yang menjadi pelanggan PLN. Itu yang saya subsidi harapkan. Juga berupa listrik. Subsidi apa saja? Misalkan ya, salah satu contoh subsidi misalkan keputusannya adalah untuk setiap orang miskin yang menjadi pelanggan PLN menerima Rp60.000 per bulan misalnya. Misalnya bentuknya seperti itu. Maka
tinggal dipotong aja berapa kewajiban rekening mereka, misalnya Rp100.000, dipotong subsidi Rp60.000, cukup mereka bayar Rp40.000. Seperti itu yang kami harapkan, jadi subsidinya ya kepada pelanggan. Dan kalau itu data sudah lengkap sekali, bisa saja pemerintah langsung transfer ke yang bersangkutan? Bisa, ke rekening ya bank pelanggan dari setiap pelanggan, itu akan ya ideal sekali. Tapi ya bukan ke PLN. Gitu. Betul. Ini sudah mendesak apa tidak nih harapan ini untuk direalisasikan paling tidak? Saya menginginkan bisa direalisasikan dalam tahun depan misalnya, ya. Karena ada hal yang kita capai kalau itu segera direalisasikan, yaitu sikap berhemat dari pelanggan itu akan terjadi. Ya, karena mereka tahu persis berapa jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga dia akan berusaha menggunakan listrik ya sekitar angka subsidi tersebut. Apakah selama ini memang ada kelihatan kita kurang hemat ya, saya, perilaku masyarakat kita? Iya, saya mengamati. Anda semua bisa mengamati. Misalnya di pagi hari masih banyak lampu-lampu di taman. Betul. Atau di teras rumah masih menyala. Betul. Masih banyak di dalam rumah kita kamar mandi terang benderang walaupun tidak ada orang. Betul. Gitu ya. TV menyala tanpa yeah penonton. Yeah. Itu kita amati. Itu adalah yeah tanda-tanda bahwa orang memang belum merasa harus berhemat untuk listrik. Tentang elektrifikasi, yang terlistriki, masyarakat terlistriki baru 80%. Ya. Jadi kapan sampai 20% bisa menikmati? Oh iya, sisanya. Gini, sisa yang 20% itu tidak mudah untuk dilistriki semuanya. Semakin lama, prosesnya akan semakin sulit. Mungkin untuk mencapai 85%, 90%, 95%, kita masih bisa melakukan cara-cara yang sama yang selama ini kita tempuh. Tapi 5% terakhir itu akan semakin sulit. Karena remote area? Karena remote area. Jadi kalau kita bisa mengupayakan agar seluruh rumah tangga itu bisa terjangkau oleh jalan, maka pembangunan sarana listriknya relatif mudah dilakukan. Persoalannya di sana. Kita kepengin tahu juga bagaimana soal